selesai. Rapat paripurna proses akhir atau pembicaraan tingkat 2 dari pembahasan rancangan peraturan daerah, yaitu forum paripurna persetujuan bersama antara DPRD dan gubernur terhadap bantuan hukum, telah dibahas secara intensif oleh pansus dengan OPD terkait bersama dengan kelompok pakar, tim ahli dewan, yang draft atau rumusan akhir hasil pembahasan akan disampaikan oleh pimpinan pansus dalam rapat paripurna ini. Kita tentunya berharap hukum. Selanjutnya dalam batang tubuh Ranperda ini, bantuan hukum diberikan kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan layanan bantuan hukum. Layanan bantuan hukum yang dimaksud yakni bantuan hukum dalam perkara pidana, perdata atau tata usaha negara, baik litigasi maupun non-litigasi, dengan prinsip keadilan, persamaan di hadapan hukum. Di depan dan di belakang bapak-bapak yang sekalian, sidang paripurna yang kami hormati, kita semua berharap bahwa hadirnya kode etik DPRD dan tata beracara BK DPRD Sulawesi Selatan akan menjadi instrumen bagi seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sulawesi akui bahwa selama 2 tahun pandemi ini tampak sekali bahwa resonansi penegakan etika kelembagaan hampir tak terdengar. Seluruh dan energi sumber daya kita sebagai bangsa tersedot pada orientasi penanganan pandemi. Namun perlahan tapi pasti kita saat ini mulai bangkit dengan lahirnya 2 peraturan DPRD ini. Kita harus mampu membangun portofolio dan tata nilai. Para Bapak Gubernur dan DPRD persilakan kembali ke tempat. Hadirin